Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Ya. Kali ini saya akan menjelaskan ya tata cara penggunaan minyak jaran goyang versi yang terbaru. Ya, Lur ya. Gitu. Ini minyak jaran goyang ya. Minyak jaran goyang versi yang terbaru. Bahannya pun juga sama, dari minyak wangi, bibit minyak wangi ya, non alkohol, baunya enak, segar, nyaman saat dipakai. Jadi penggunaannya itu gampang, praktis, simple, dan tidak ribet. Jadi Kang pesennya di mana Kang? Ada lewat bayar di tempat Kang. Nah, bisa lewat Shopee COD. Biasanya ada orang tanya Kang, saya nggak punya aplikasi Shopee Kang. Ya, yang saya tahu itu ya aplikasi Shopee COD ya, itu bayar di tempat. Semua itu ada aplikasinya. Kalau langsung lewat JNT, JNE. Opo Antareja, opo si cepat lah, itu nggak bisa. Itu ya, harus pesen lewat aplikasi sistem COD. Pesen di Shopee, link toko di asramu, di situ ada produk-produk baru dipilih. Kalau jika mau pesen minyak jaran goyang, langsung pesen. Kemudian saya kirim medianya. Diterima di sesuai alamat baru bayar. Itu lho ya, gampang. Tuh. Apalagi kalau enggak punya rekening bank ya, gitu. Pakai Shopee COD bisa pinjem apa ini Shopee, aplikasi Shopee di temannya. Itu ya. Jadi minyak jaran goyang ini baunya wangi, tanpa campuran ya, tanpa campuran minyak kelapa, atau minyak goreng, minyak bimoli, minyak jelanta, atau minyak bensin ya, gitu. Jadi penggunaannya ini memang praktis, gampang dan mudah minyak jaran goyang ini. Jadi apa ini, minyak jaran goyang ini adalah masalah asmara. Paling banyak itu masalah asmara ya, masalah asmara, pemikat lawan jenis, pelet wanita, pelet laki-laki ya, jarak jauh, jarak dekat. Itu ya, minyak jaran goyang itu efektif ya. Namun ini adalah media perantara. Itu. Jadi kalau masalah asmara, minyak jaran goyang piawai ya dalam menangani. Tuh. Tetapi kita harus banyak introspeksi diri. Masalah apa ini, cari jodoh ya. Karena banyak orang kurang paham, kurang mengerti, misalnya di dirinya itu kurang pede, kurang percaya diri, kemudian suka milih-milih, banyak pertimbangan, bisa komunikasi, malu ngomong dengan perempuan, itu ada nggak banyak pol masalah itu ya. Tuh, kalau ketemu perempuan suka egois, marah, ngamuan, walaupun marah dipendem sama lewat mulut ya sama saja. Kalau marah dipendem kan terlihat bis mukanya itu muka berak, muka bengkak, muka megok, muka marah itu terlihat, nggak bisa dibohongi ya. Banyak orang-orang kurang paham, pahamnya itu pakai media pelet, harus kena, langsung nurut, langsung tunduk. Itu ya, banyak pemahamannya begitu. Itu yang salah kaprah ya. Sama dengan
sampean disuruh jual bakso kok soge nanti kaya. Akhirnya jualan bakso gak laku. Ya, yang salah siapa? Gitu. Yang disalahkan siapa? Yang disalahkan itu dagangan baksonya. Gitu ya. Makanya kalau lagi melakukan sesuatu itu diintroduksi diri ya. Misalnya saya itu bagaimana, apa saya lakukan, ya kekurangan saya itu di mana, dan kemudian banyak orang-orang itu pemahamannya itu pakai begini tuh, kan langsung dicintai banyak orang kang, langsung dapat jodoh kang, ya nggak mungkin langsung pakai media pemininya. Minyak kalung apa media kalung media apa kita pakai di rumah, tiba-tiba langsung perempuan datang ke rumah kita minta nikah minta pacaran, ya enggak ada lah gitu. Semua itu ya dari pergaulan, perkenalan, ya bermain gitu. Komunikasi ya itu jalannya mendapatkan jodoh. Ya. Kalau ndekem nang jero kamar, ndekem nang jero hutan, ya. Ya, siapa yang mau berkenalan enggak ada. Dulur ya. Tadi kasih pemahaman basa-basi sedikit aja. Itu sekedar intermezzo. Dulur ya. Nah, ini minyak ajaran goyang. Saya kasih tahu tata cara dan penggunaannya ya, agar pemahar paham dan mengerti tata caranya tuh. Jadi enak kalau bisa dipahami dan langsung bisa dikerjakan. Itu no, pantangan ini kan nggak ada pantangan, tidak ada tumbal ya. Kemudian isinya itu dayanya itu permanen di minyak ya, itu tidak ada efek samping itu ya. Pertama itu bila dioleskan di jari sini ya, bisa dioleskan cerah, dioleskan ya, dioleskan tutup, kemudian dioleskan di jari, di jari-jari kita ya, di jari. Nah, itu ya. Ini kegunaannya adalah untuk mengeluarkan energi negatif yang ada di tubuh kita. Misalnya ada gangguan apa medis, apa gangguan non medis, gangguan apa ini jin-jin ki kafir apa setan. Nah, itu ya. Itu akan keluar lewat ini ya, kayak gitu. Jadi kayak gitu kang, iya. Kayak gitu ya. Jadi penggunaannya itu gampang ya. Itu yang pertama dioleskan di jari-jari tangan kita. Tuh, jari-jari tangan kita dioleskan. Tuh. Kemudian untuk pelet pemikat ya, yang kedua dioleskan di dengkul, lutut ya, lutut kan, lutut kaki ya. Lutut kaki kiri dan kanan itu diolesi. Ya, diolesi. Itu kemudian diniatkan kepada wajahnya si target. Bisa juga kita mau ketemu dengan si target, kita oleskan di lutut kanan dan kiri. Kalau dioleskan di lutut kanan dan kiri itu bisa jarak jauh maksimal 10 km. Itu daya tuanya itu ya, 10 km. Daya tuanya untuk minyak jaran goyang ya, dioleskan di lutut kanan dan kiri itu. Kemudian untuk dagang, untuk kerjekian ya, untuk pekerja itu dioleskan di tenggorokan ini ya. Tuh, minyak jaran goyangnya dioleskan di tenggorokan, langsung berangkat dagang atau usaha atau bidang marketing dan lain-lain untuk mencari rezeki ya, mencari rezeki gitu.
Jangan lupa sering berdoa, Lur, ya. Berdoa adalah suatu jembatan kita kepada Yang Maha Kuasa. Maha yang memberikan kerejekian dan segala hajat apa yang ada di muka bumi. Itu ya. Kemudian 1, 2, 3, 4 dioleskan di kening, ya. Dioleskan di kening. Ini untuk pelet pemikat pengasihan jarak jauh. Ya, itu. Yang penting tahu wajahnya, tahu komunikasi, pernah berteman, ya. Itu. Yang paling bagus itu sedang berkomunikasi, sedang menjalin, kenal, sering ketemu. Nah, itu dilakukan pelet jarak jauh, ya. Dioleskan di kening. Kemudian di kening, kemudian juga dioleskan di foto, ya. Di foto dioleskan minyak itu. Nah, itu kemudian taruh di depan kita fotonya, dia. Dan kening kita diolesi, kemudian bakar wewangian. Bakar wewangian apa, Kang? Dupa, ya. Dupa 5 atau 6 batang, ya. Waktunya bebas, pagi, siang, sore, itu malam. Kalau tengah malam kan enak, rileks, ya. Tukang nggak berani bakar dupa yang ya nggak usah lah, kan gitu. Jadi ya nggak bisa melakukan untuk jarak jauh. Kalau melakukan di tengah sawah, di kebun, nandukur gunung, di atas gunung, tempat yang terpencil, yang apa mana, ya, itu bisa. Dupanya, Bang, boleh, terserah dupa, pokoknya dupa lah. Dupa Om bisa, ya. Dupa Om, ya. Dupa Om ini juga bisa. Dupa Cempaka ini juga bisa, ya. Terserah. Apa camdan ini, bisa camdan, ya. Itu. Atau pakai apa ini? Dupa Cendana. Ya, boleh. Cendana, ya. Terserah. Ini Maharaja. Maharaja, ya. Maharaja. Atau pakai Sri Krishna, boleh Sri Krishna, ya. Tuh. Dibakar 5, 6 atau 7, ya. Tuh. Di depan kita, kemudian diniatkan, panggil-panggil namanya dia, supaya rindu, sayang, cinta, lengket, ya. Jadi kayak gitu niatnya, hanya diniatkan begitu karena media minyaknya ini sudah jadi, tinggal pakai itu aja, ya. Tuh. Kalau Gusti Allah meridhoi apa ini ritual lelaku jenengan, kalau jodoh pasti kena, gitu ya. Tuh. Karena media minyak jaran goyangnya adalah perantara sebuah usaha dan ikhtiar, ya, gitu. Jadi itu, Lur, ya, cukup gampang dan mudah dicerna, ya. Gitu. Kalau kurang paham bisa telepon, langsung bisa WA, ya, ke nomor Diasramu atau Mister Channel, itu, ya. Jadi cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.